kepada pegiat dan pecinta alam bebas serta masyarakat Provinsi Jambi. Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Jambi menegaskan tidak pernah mengubah nama Puncak Gunung Kerinci menjadi Puncak Joko Widodo. Penegasan itu disampaikan berdasarkan surat perihal informasi dan penjelasan Puncak Gunung Kerinci. Surat penegasan itu langsung ditandatangani Kepala BBTNKS Arief Tungkagi. Surat tersebut memang benar BBTNKS yang mengeluarkan, dan ditegaskan tidak ada perubahan untuk nama Puncak Gunung Kerinci, kata Kepala Bagian TU Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Agusman. Dalam surat itu dinyatakan bahwa BBTNKS tidak pernah mengubah bagian dari Gunung Kerinci yang dikenal Puncak Gunung Kerinci maupun menerima usulan dari pemerintah Kabupaten Solok Selatan atau organisasi manapun untuk mengubahnya menjadi Puncak Joko Widodo. Foto plakat berwarna kuning dengan tulisan Puncak Gunung Kerinci Joko Widodo 3805 MDPL yang beredar dan menjadi viral di media sosial itu bukanlah plakat resmi yang dikeluarkan oleh BBTNKS. Berdasarkan poin tersebut, kata dia, ini yang dapat disampaikan kepada pegiat dan pecinta alam bebas serta masyarakat Provinsi Jambi, khususnya masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Sampai saat ini Puncak Gunung Kerinci masih tetap Puncak Kerinci atau Top Kerinci atau biasa juga disebut dengan nama Puncak Indrapura, dan orang lebih mengenal dengan Puncak Kerinci, kata Agusman.